Sudah berbagai jenis barang ilegal seperti sex toys, minuman keras, obat kuat hingga rokok tidak bercukai, berupaya dipasok ke Aceh dalam setahun terakhir. Namun, sebelum tiba di tangan pemesan, barang-barang ini terlebih dahulu diciduk oleh petugas bea cukai. Kantor Bea Cukai Banda Aceh melakukan pemusnahan sejumlah barang ilegal hasil penindakan pabeanan dan cukai Kamis 24 Maret 2022 di halaman kantor Bea Cukai Banda Aceh. Dalam pemusnahan itu ada 110.000 batang rokok berbagai merek yang dibakar karena tidak bercukai. Selain itu juga ada 79 item sex toys beragam jenis, 12 botol obat kuat, 26 botol liquid vape dua botol minuman keras hingga beberapa unit smartphone. Pemusnahan barang ilegal itu dilakukan dengan cara dibakar, dihancurkan hingga dilarutkan. Menurut Bea Cukai, nilai barang ilegal itu mencapai 260 juta rupiah. Akibat masuknya barang ilegal tersebut, negara mengalami kerugian hingga 93 juta rupiah. Dari Banda Aceh, Muhammad Nasir, seramion TV.